Kuda macan putih yang diperuntukkan untuk PNS atau karyawan kantor. Ya, kuda ini ditujukan secara khusus, ya, sangat-sangat khusus bagi Anda yang berprofesi sebagai PNS atau karyawan kantor. Kuda macan putih khusus untuk PNS atau pekerja kantoran ini merupakan kodam yang memiliki power energi khusus, di mana kodam ini memiliki power untuk menjaga profesi Anda. Kuda macan putih ini ya sebenarnya paling banyak dicari khususnya untuk melindungi jabatan dan melancarkan pekerjaan. Kodam ini biasanya digunakan untuk membentengi mereka yang sudah memiliki jabatan penting di tempat kerjanya, misalnya kepala dinas, kepala bidang, dan lain-lain ya. Sementara untuk di kantoran biasanya digunakan oleh para manajer, kepala cabang, direktur, bahkan ada yang sampai komisaris. Nah, mengapa Anda memerlukan kodam macan putih ya? Khususnya bagi Anda yang saat ini menjabat sebagai PNS atau pekerja kantoran. Hal ini dikarenakan di lingkungan Anda ini sebenarnya penuh persaingan yang sangat ketat. Pastinya ada orang-orang yang saat ini mencoba mengincar jabatan Anda saat ini. Ada yang ingin mendapatkannya dengan cara yang positif, ada pula dengan cara yang negatif. Jadi Anda perlu membentengi dari kedua cara tersebut. Biasanya orang yang memiliki energi positif bisa menjatuhkan Anda ya. Hal ini bisa terjadi karena energinya lebih positif dari Anda, sehingga energi keberuntungannya ini levelnya lebih tinggi dari diri Anda, sehingga ini mengalahkan level energi Anda yang kemungkinan lebih rendah dari pesaing Anda ini. Jadi jangan sampai level energi Anda ini lebih buruk dari orang yang memiliki energi positif ya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang mencoba menjatuhkan Anda dengan energi negatif, misalnya dengan mengirimkan ilmu sihir ya, bisa santet, guna-guna atau apapun itulah, sehingga akibatnya Anda sering sakit-sakitan tidak jelas, pancaran aura Anda meredup. Anda terkadang tidak fokus bekerja, akibatnya pekerjaan jadi kacau balau ya. Nah, untuk itu ya, Anda membutuhkan kodam macan putih yang secara khusus untuk PNS atau pekerja kantoran. Adapun fungsinya atau khasiatnya, yakni pertama, meningkatkan pancaran energi positif yang mendatangkan kebaikan buat diri Anda dan pekerjaan Anda. Lantas membantu meningkatkan power energi yang membantu Anda lebih semangat bekerja, sehingga tidak bosan bekerja, tidak malas-malasan kerja, semacam itulah ya. Selanjutnya, membantu Anda semakin fokus dengan pekerjaan Anda, sehingga pekerjaan Anda ini nantinya akan semakin mudah diselesaikan dan hasilnya insya Allah akan lebih maksimal. Lantas manfaat selanjutnya yakni membantu Anda agar tetap tenang dalam menjalani profesi Anda ya, sehingga Anda ini nantinya tidak mudah terganggu dengan masalah yang muncul di lingkungan kerja Anda. Lantas selanjutnya yakni membantu memberikan pagar gaib pada profesi Anda, sehingga energi ini akan menjauhkan Anda dari berbagai serangan ilmu sihir yang mencoba menjatuhkan Anda dari jabatan. Misalnya membuat jabatan Anda ini terlepas ya dari tangan Anda. Lantas selanjutnya membantu Anda memudahkan mendapatkan kenaikan gaji atau kenaikan jabatan ini khususnya ya, sering digunakan untuk membantu untuk agar naik jabatan. Lantas selanjutnya yakni membantu menyingkirkan serangan ilmu hitam dari jenis apapun. Lantas yang kedelapan ya, membantu untuk menghilangkan penyakit gaib yang menyerang Anda, seperti pusing tiba-tiba saat kerja atau gejala-gejala lainnya lah ya. Lantas yang kesembilan, membantu untuk meningkatkan pancaran energi positif yang membuat Anda ini selalu mendapatkan perhatian dari atasan ataupun bawahan, bahkan hingga rekan-rekan kerja Anda. Lantas yang terakhir yakni membantu Anda untuk menghindarkan dari perilaku-perilaku bekerja yang buruk ya, yang saya khawatirkan nanti mengancam posisi Anda sendiri. Nah, itulah fungsi dari kodam yang dikhususkan untuk para PNS atau pekerja kantoran. Nah, dan bagi Anda yang ingin melakukan pemasangan kodam ya,
Kodam ini, silakan hubungi nomor 0811-3900-5757. Dan terima kasih sudah menyimak. Monggo kalau mau di-share atau di-like video ini, ya. Yeah.